ya. Ini tutorial cara untuk menghidupkan hotspot dan wifi secara bersamaan untuk dibagikan ke perangkat lain. Nah, di kita ini sudah ada perangkat yang akan digunakan. Ya, kita sudah lihat handphone pertama yang akan digunakan sebagai master hotspot. Ini adalah HP kedua yang akan digunakan sebagai RPU atau repeater. HP ketiga akan digunakan sebagai penerima akhir. Langkah pertama, hidupkan hotspot di HP pertama. Langkah kedua, bisa langsung install aplikasi NetShare di HP kedua. Di HP ketiga ini, hidupkan wifi. Lalu sambungkan ke perangkat handphone kedua.